Oke, Bapak Ibu, selamat datang di Peta Petani. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di sini kita melihat kondisi padi yang mana ada beberapa terserang sundep atau ulat penggerek batang. Nah, ini kita lihat imago ngengat ataupun kupu-kupunya ya. Itu yang menyebabkan nah ini dia ini imago atau ngengat atau kupu-kupu yang menyebabkan ulat penggerek batang sundep beluk atau masak sadari. Indikasinya itu ada tai lalatnya di bagian sayap dari imago tersebut. Nah, di sini kita juga melihat beberapa populasi dari telur. Ya, telur dari kupu-kupu, imago atau ngengat dari ulat penggerek batang yang mana ini akan menjadi ulat. Jadi ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Jangan sampai padi kita terjadi seperti ini. Nah, satu titik telur ini atau satu indukan itu mampu bertelur 150 sampai 300 butir telur dalam satu indukan imago ngengat atau kupu-kupu. Nah, ini ada lagi ya, ada dua. Ini telur kupu-kupu yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan padi kita terserang sundep atau ulat penggerek batang. Segera antisipasi bila terdapat populasi kupu-kupu ataupun telur dari si kupu-kupu tersebut seperti ini. Oke, itu dari saya, Sutono. Jangan lupa like dan subscribe Peta Petani. Tono ucapkan terima kasih.